Halo teman-teman, assalamualaikum. Video kali ini nih, aku lagi ada di kota Bandung nih teman-teman. Dan aku mau nginep di salah satu hotel yang ada di Jalan Pelajar Pejuang 45 nomor 123, yaitu Grand Asrilia Hotel Convention and Restaurant. Di sini rencananya aku mau nginep 2 malam nih teman-teman. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih berapa sih harga aku nginep per malamnya di Grand Asrilia Hotel ini ya teman-teman ya. Aku nginep 2 malam itu sekitar 793.000 teman-teman. Berarti per malamnya 300-an ya teman-teman ya. Terus hotelnya juga besar ya teman-teman. Ini lobbynya, tuh lobbynya juga besar banget, luas dan pastinya bersih teman-teman. Ini sekarang aku langsung menuju ke kamarnya. Kamarnya juga banyak ya teman-teman di sini ruangannya. Aku sih ambil tipe yang paling rendah pastinya ya teman-teman ya. Di sini aku sama sarapan juga, tapi sepertinya aku mau sarapannya diantar ke kamar gitu teman-teman untuk esok harinya. Nah ini dia kamarnya ya teman-teman ya, kasurnya tuh besar banget ya, ukuran kings dan bisa untuk 4 orang sih menurut aku tuh satu kasur itu ya. Aku ambil yang tipe double. Ini lemari pakaiannya juga besar ya teman-teman ya. Terus dikasih sendal 2 seperti biasa. Ada kulkas mininya juga pastinya. Terus ya seperti biasa ya, ada air mineral 2 gelas, kopi-kopian gitu, pemanas airnya. Terus ada menu untuk restorannya. Terus ini ada televisinya 32 inci, nggak terlalu besar. Terus ada sofanya yang lumayan besar. Ada cermin lagi di sana. Terus ini kita lihat jendelanya ya teman-teman ya. Kita pemandangannya sih ke kota. Nah ini toiletnya. Toiletnya sih ya lumayan ya teman-teman ya. Dikasih shampoo, sabun, pasta gigi seperti biasa. Tempat sampah di bawahnya itu. Terus ada handuk juga ya, dikasih 2. Terus untuk tempat shower dipisah ya, dibatasin gitu maksudnya ini. Dan lumayan lega lah ya teman-teman ini toiletnya gitu. Dan menurut aku lumayan bersih juga sih ini toiletnya. Seperti ini. Terus klosetnya ada di samping showernya ya. Tisu toilet juga ada, lengkap sih kalau untuk fasilitas di dalam kamarnya ya teman-teman. Nah ini suasana malam hari ya teman-teman ya, masya Allah tabarakallah, indah banget kan kota Bandung itu. Yang bikin aku selalu kangen banget sih sama kota Bandung itu adalah udaranya ya teman-teman, yang dingin, enak, adem.